Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyildi Ansarullah beserta seluruh jajaran, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Hadir pula bersama kita Bapak Sekda. Hadir juga bersama kita Imam Besar Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau Al-Mukarram Buya Dr. Zulhendri Rais, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, nan gadang indak diimbogala, nan ketek indak disabui namo. Insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Patamo, ada bulan Muharram, Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dua balih bulan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Ada dua balih bulan. Tapi satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran, menunjukkan kalau disabit dalam Al-Quran dua kemungkinan, paling mulia atau paling hina. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Di dalam Quran disebutkan Fir'aun, di dalam Quran disebutkan Qarun, di dalam Quran disebutkan Iblis, di dalam Quran disebutkan Syaitan. Maka disebutkannya bulan Ramadhan menunjukkan bulan yang teragung dan termulia. Bulan Ramadhan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari iko sudah sampai 23 Syaban. Ada 7 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadhan. Mudah-mudahan seperti doa yang disampaikan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadhan. Disampaikanlah hendaknya kita ke bulan Ramadhan insyaallah. Amin. Itu nang pertama. Nang kedua, bulan Ramadhan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya Al-Quran. Banyak bulan yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahannus di Gua Hira umur 38, tidak ada datang malaikat Jibril. Umur 39, tidak juga datang malaikat Jibril. Umur 40 tahun, maka turunlah malaikat Jibril memeluknya kuat-kuat di Jabal Nur. Iqra, kata Nabi, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Nangka tiga kali, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dipilih Allah Subhanahu wa taala bukan di bulan yang lain, tapi di bulan itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam bilo, satu malam ada 360 malam. Malam yang kapan? Diturunkan, disebutkan, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan pada malam qadar. Malam yang mana? Dipersempit menjadi 30-29 malam. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran.
yang sebelumnya 360 malam dipersempit menjadi 29 sampai 30 malam, tapi tidak diberitahu malam yang keberapa, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca rito tentang orang Bani Israel, malamnya ibadah, siangnya berjihad fisabilillah, umurnya 80 tahun, la ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Malamnya ibadah, siangnya jihad fisabilillah, la ya'sunallaha tarfata ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata, umurnya 80 tahun. Mandanga kisah yang luar biasa iko, bersedihlah sahabat-sahabat Nabi. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara umur 60 sampai 70. Sedangkan ini dipotong lagi makan, dipotong lagi karajo, dipotong lagi mengandung anak, dipotong lagi mencari nafkah, dipotong lagi manggale, dipotong lagi bertani, dipotong lagi aktivitas, dipotong tidur. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril alaihi salam untuk menghibur para sahabat umat Nabi Muhammad. Jangan kalian berkecil hati. Walaupun Bani Israel umurnya 80 tahun tidak berbuat maksiat, tapi umat engkau akan disediakan satu malam, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya ada pada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa seandainya Nabi Musa itu hidup, laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, pasti dia ingin mengikut aku. Mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang umat yang umurnya paling pendek, kita memang umat yang badannya paling kecil, tapi insyaallah amal kita paling banyak, karena dikumpulkan satu Ramadan dapat Lailatul Qadar 83 malam. Jadi yang dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun, maka umurnya menjadi 830 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Bapak ibu bisa bayangkan kalau umur awak 900 tahun barakali ganti KTP. Tapi insya Allah, walaupun umur kita pendek, maka ada kelipatan-kelipatan. Man sallal, siapa yang salat berjamaah, salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Jadi menghitungnya jangan sekali salat, tapi istiqamah setahun. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah salat berjamaah selama setahun, maka umurnya bertambah menjadi 27 tahun. Kalau istiqamah dia selama 10 tahun, maka umurnya bertambah menjadi 270 tahun. Alhamdulillah. Ketika Buya Mahyildi menjabat pertama kali menjadi gubernur, ambo datang tausiah tahun lalu ke Padang, maka langsung program pertama ASN salat berjamaah. Insyaallah kalau dari atas ke bawah itu lebih mudah daripada bawah ke atas. Berdakwah dari bawah susah, menceramahi jamaah payah, tapi kalau dari atas, maka insyaallah Allah memberikan pertolongan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Masjid ini menjadi ikon. Orang dari luar negeri pun selalu membahas bagaimana cantiknya arsitektur, tidak meninggalkan lokal wisdom, kebudayaan lokal. Rumah Gonjong Limo mengisyaratkan kepada rukun Islam nan limo, lalu kemudian dikombinasikan dengan ajaran Islam. Sebab awak mempunyai filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, tidak akan lekang oleh panas, tak lapuk karena hujan, maka kita bisa punya kebanggaan yang luar biasa. Beko kalau orang bertanya, tahu Ustaz Somad masjid raya nan gadang nan hebat di Padang itu? Ambolah dua kali tausiah di situ.
sebelum COVID dan sesudah COVID. Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam suasana COVID, tetap memakai masker. Ustaz Somad, kok enggak pakai masker? Kok dari tadi ambo pegang? Enggak ada orang menyabi ambo enggak pakai masker. Mang enggak dipakai di mulut. Beko kalau ambo letak di siko enggak terdengar, bantuk kumu-kumu saja ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat adalah inilah yang tidak ada di bulan yang lain. Apa dia? Tasaharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barokah-barokah. Orang yang puasa Senin Kamis ada sahur. Orang yang berpuasa ayamul bait 3 balai, 4 balai, 5 balai setiap tengah bulan ada juga sahur. Tapi sahur nyuci rumah, sahur nyuci orang, tapi ini sahurnya memang seluruh dunia bersahur. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena badan kuat makan minum untuk persiapan melaksanakan puasa. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena semua yang sahur pasti bangun malam. Dan kalau dia bangun malam tidak hanya sekedar untuk makan, tapi sempat-sempatkan sholat tahajud. Dan paling elok jangan langsung tahajud, sholat sunat wudhu dulu 2 rakaat. Sebab Bilal pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ta'al Bilal, siko sebentar. Kecik Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ambo danga suara sendal engkau di surga. Bilal berkulit hitam, Bilal miskin susah, Bilal hamba sahaya, tapi suara sendalnya didengar Nabi di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Hari ini Abdul Somad, engkau di tempat yang paling tinggi. Orang duduk di lantai, engkau di atas pentas. Di atas pentas letakkan kursi. Engkau duduk di atas kursi, engkau tinggi. Tapi jangan sombong. Boleh jadi engkau lebih hina, lebih rendah daripada sendalnya Bilal. Karena Bilal masih hidup di atas dunia, sendalnya sudah masuk surga duluan. Maka jamaah pulang dari masjid iko, kalau ada sandalnya hilang jangan bersedih hati, mungkin sudah masuk surga duluan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo danga suara sandal angku Bilal, suara gesekan dafana alaika baina yadayya fil jannah. Apa amal engkau? Bilal pun menjawab, ambo tidak pernah meninggalkan salat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi taala. Bagi yang tidak pakai usolli, niatnya di dalam hati Allahu akbar. Saudara-saudara dan sanak ambonan dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, pakai usolli, melafazkan niat usolli sunnatat tarawih. Dan sanak ambo keluarga ambonan dari Muhammadiyah tidak melafazkan niat di dalam hati Allahu akbar. Dua-duanya sama-sama sah. Zaman dulu orang bacakak bekelai gara-gara usolli kok. Alhamdulillah kini indak lai bekelai sebab sama-sama indak sembahyang. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah salat sunat wudu, salat sunat taubat. Sebab dosa awak banyak. Mamin muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang silap, khilap, salah, gue dosa. Dosa mata, dosa telingo, dosa lisan, dosa hati, dosa otak, pikiran, langkah kaki, ayunan tanda tangan. Lalu kemudian bertaubatnya kepada Allah, maka kemudian inya salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli, usolli sunnatat taubat. Nanda pakai usolli dalam hati Allahu akbar. Cuma kalau awak salatnya di masjid, jangan usolli sunnatat taubatnya kareh-kareh bana. Usolli sunnatat taubat. Ditanya dari kawan sebelah, dosonya apa? Lalu kemudian salat sunat tahajud. Assalamualaikum, bangun malam tapi tidak tahajud. Dalam buku catatan malaikat tertulis, bangun malam, bangun malam, jago malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan, kencing, 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 kencing. Robah buku catatan, bangun malam, sholat sunat. Bangun malam, baca Quran. Bangun malam, kolak 2 piring. Bangun malam, jangan sampai isi yang tidak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak mau bangun malam, jur'atan minal ma', tidak mau makan nasi karena takut berat badan,
jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Bagi yang melafazkan niat nawaitu sama ghadin an ada ifar di syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafazkan niat, tetap niatnya ada dalam hati, innamal a'malu binniat. Ada orang yang melafazkan niat capek-capek, nawaitu sama ghadin an ada ifar di syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada pula yang dinyanyikannya, nawaitu sama ghadin. Apapun yang diucapkannya itu hanya untuk menguatkan hatinya. Karena hati berbolak-balik. Makanya terkadang habis sholat tarawih ditutup dengan witir. Habis witir, apa kata Bilal? Naulis saum yarhamkumullah. Berniatlah kamu untuk puasa besok hari karena Allah. Karena dikhawatirkan dia tertidur dan terlupa, maka berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat, jam 8, jam 9 tak jago awak, tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin, istrinya, ada makanan? Tidak ada makanan. Kecik Nabi, izan ana shaim. Tidak ada makanan, maka ambo puasa. Puasa sunat sah, kalaupun tidak berniat di waktu malam. Puasa sunat sah, walaupun sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur. Tidak ada makanan Buya, ambo puasa. Dengan syarat dari mulai azan subuh sampai jam 8, jam 9 tidak ada masuk apapun. Iku ada jo orang Islam kini jam 8, jam 9 tidak ada makanan, ambo puasa. Tapi 3 batang lah masuk. Tidak bisa. Adapun puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa wajib, maka niatnya mesti sebelum azan subuh berkumandang. Lalu kemudian nan kalimo wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu nan paling elok beristighfar adalah di waktu ashar. Waktu ashar adalah waktu sahur menjelang azan. Cuma hati-hati jamaah, di bulan Ramadan setan-setan diike tapi inyo masuk TV. Di bulan Ramadan sinetron berkeliaran. Di bulan Ramadan artis-artis macam-macam bantuk tidak menutup aurat. Jangan sampai tontonan menjadi tuntunan. Matikan TV, menunggu azan subuh, awak pun banyak-banyak beristighfar. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullahalazim. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca roh kami menulisnya panjang mana Buya? Indak usah ditulis, buka saja handphone www.google.com. Pilih image gambar, print, cetak, pakai ke warnet, cetak, tempel ke dinding. Insya Allah selama 7 hari kau akan hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang tak silap, siapa yang tak salah, siapa yang tak berdosa, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, ampunkan silap salahku ya Allah. Rabbal baraya, engkau yang menciptakan seluruh makhluk di alam raya. Astaghfirullah, engkau mengampunkan aku ya Allah. Minal khataya, dari segala silap-silap salah dan dosa. Ini poin nang kalimo. Lalu kemudian menjelang azan subuh, biasanya awak danga aponan disabui dengan sirine imsak. Biasanya di jam-jam awak itu ado anam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya,
imsak. Ada kulonan tujuh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, samoce lagi, syuruk, matahari terbit, salat sunat isyraq. Maka pada saat itu kita pun melakukan ikut instruksi dari imsak. Apa makna imsak? Imsak mulai menahan. Tapi di Maroko sampai ambo belajar 2 tahun indak ada imsak. Jadi ambo danga-danga selama belajar di Rabat, ndak ada suara sirine menjelang azan subuh, tadanga suara imsak tu ndak ada. Ndak tadanga. Jadi kami makan aja dari makan. Sedang makan tiba-tiba tadanga azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mulu awak panuh makanan. Kalau sampai awak telan, maka batal puasa. Sebab dalam Al-Quran, kulu makanlah, washrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Fajar yang dimaksud dalam ayat iko adalah fajar shadiq, azan subuh masuk waktu salat. Siana makan, mengunyah, masuk makanan, minuman, batal salatnya. Maka dalam mazhab Syafi'i adonan disawi dengan imsak. Apa dalil imsak iko? Ditanyakan kepada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Hai Anas bin Malik, yo. Nabi mulai menahan berhenti makan itu berapa ayat menjelang azan subuh? Sebab waktu itu alun ada jam lagi. Belum ada jam dinding, ada jam tangan. Maka mengukurnya dengan ayat. Dijawab de Anas bin Malik, agak-agak 50 ayat. Dari 50 ayat itulah diambil kesimpulan bahwa waktu imsak itu adalah 10 menit. Jadi kalau Kota Padang, Sumatera Barat, Pekanbaru, Riau, waktu subuhnya jam 5, maka jam ampe 50 awaklah mulai bersiap-siap, gosok gigi supaya tidak ada syak ragu-ragu, supaya tidak rusak niat di dalam hati. Tapi yang namanya imsak iko adalah lampu kuning. Imsak bukan lampu merah. Sebab ada juga orang memahami. Maka suinya dalam suasana normal, maka imsak tadanga sirine imsak, maka awak pun berhenti makan, berhenti minum, gosok gigi, siap-siap baca Quran, berzikir, menunggu ancak bana awak pai ke masjid. Tapi dalam situasi yang gawat darurat, disitulah tajago dari laloh wakatu tadanga sirine. Tajago. Maka pailah ke dapur, ambil nasi sadonya masukkan ke blender. Sebab indah ada waktu lain mengunyah 22 kali. Langsung saja pakai pipet, habis, selesai. Hari ini bapak ibu boleh tersenyum, tapi nanti kalau kejadian baru taingek jambo. Iyo juo junus Ustaz Somad iko. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesudah itu barulah amal nan ka'anam. Selama iko sholat subuhnya talambe, selama iko sholat subuhnya di rumah, maka di bulan Ramadan salat subuhnya pasti di masjid. Sebab apa? Sebab inyo datang ke masjid sesudah makan sahur, sesudah inyo bertasbih, berzikir, bertahmid, beristighfar, sampailah kepada imsak, gosok gigi, barasiah, indak ada ragu-ragu, asin macam-macam rasa di mulutnya, lalu kemudian inyo pun datang ke masjid. Sampai ke masjid, usolli sunnata tahiyatal masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu salat qabliyah subuh. Rakaatul fajri 2 rakaat qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat nan patamo qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat nan kadua qul huwallahu ahad. Jangan sampai tidak qabliyah subuh. Andai waktunya pendek, masuk ke masjid awak caliak jam dinding tertulis 2 menit lagi azan iqamat. 2 menit lagi iqamat. Kalau awak salat sunat tahiyatul masjid indak dapat qabliyah subuh. Kalau awak qabliyah subuh, maka insyaallah dapat tahiyatul masjid. Ambo ulang sekali lagi. Memang awak konsen agak kurang kalau ada lalek gadang masuk ke masjid. Kalau awak tahiyatul masjid indak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau awak qabliyah subuh,
automatically, otomatis dapat tahiyatul masjid. Maka kalau waktunya tinggal 2 menit, pilihannya cuma 2 rakaat, waktu tidak cukup, maka awak salat qabliyah subuh. Lalu kemudian setelah itu iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Lalu kita pun salat subuh berjamaah. Amalan yang luar biasa. Man shallash subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shallash subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi dzimmatillah, dia dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shallash subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullah, jangan keluar masjid sesudah sholat berjamaah. Lalu ba'a duduk di masjid berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat sunat isyrok 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Ambo sudah 2 tahun tidak pai umrah. Terakhir umroh Januari tahun 2000. Kinilah 2022, 2 tahun tidak pai umroh. Kini akan pai umroh pun ragu pula. Ragu pai umroh. Apa nan membuat buya Ustaz Somad ragu pai umroh? Indak tahan dicucuk hidung 6 kali. Barangke sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, masuk hotel, akan pulang karantina. Tapi ada amal yang luar biasa, salat subuh berjamaah. Duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Mudah saja. Maghrib. Jambara awak maghrib di Kota Padang. Ambo sampai ke Pekanbaru, sampai ke Banjarmasin, sampai ke Makassar, nampak tamonan awak calia waktu salat Kota Padang. Itu nampak tamu supaya awak tahu jambara awak keluar masjid. Waktu sholat Kota Padang. Abil lo paket. Waktu sholat Kota Padang. Nanti awak tahu jambara awak mesti keluar dari masjid. Nah, jadi kalau dia tulis di situ waktu sholat Kota Padang jam 8 baleh. Jam 8 baleh barang. 27 ah? Hah? 30 ah? Ambo sebenarnya ngetes saja. 8 baleh 27 ah. Maka awak sholat sunat isyroknya jam 6.27 ah. Kira-kira kalau awak sholat sunat isyrok jam 6.27 ah, apa kata lambek masuk kantor? Tidak. Setan memang selalu berbisik, terlambek masuk kantor, terlambek masuk kantor, terlambek masuk kantor, terlambek masuk kantor. Masalahnya kalau setan nambah bisik bisa awak bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Iko kawan awak nama WA tari. Lambek, 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 lambek. Awak bacakan ayat kursi, inyo lebih hafal lo dari awak leh. Setan itu kan dari kalangan jin saja, Buya. Ndak. Syayatinul insi wal jin. Setan yang terdiri dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Jadi ada dua setan itu yang dari manusia. Sia itu nan majak awak capek-capek ke luar saji. Ayo awak capek pulang. Ceramah ku apa biko di awak tonton saya di YouTube. Dia mau uang setan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko amalan insyaallah bisa awak buat setiap hari. Ndak bisa setiap hari, hari Sabtu dan hari Ahad. Indak juga bisa hari Sabtu, hari Ahad. Hari Ahad saja, hari libur. Alhamdulillah, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat setiap hari Ahad nampak tamu dibuat subuh berjamaah antar ASN. Tapi untuk setiap subuh Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat, itu di setiap kantor, di instansi masing-masing. Kenapa?
karena supaya ini ASN menjadi suri contoh teladan bagi lingkungannya masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akhirnya jambu di masjid menunggu jam 6.27 itu baca Quran. Ambo baca Quran enggak bisa. Setiap membaca Quran mata ambo keluar air dari mata ambo, nun titiknya jadi 3. Salat-salat sunat. Oh, enggak bisa salat sunat. Berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi di antara sadar zikir afdhalu dzikri la ilaha illallah. Memperbanyak zikir. Andai indak berzikir, diam saja pun di dalam masjid, awak tetap dapat pahala iktikaf. Yang belum berniat iktikaf, saya beriktikaf di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita masuk ke masjid raya ini tadi sampai kita pulang, maka kita mendapatkan pahala iktikaf insyaallah. Amin. Jam 1 jam 2 tadi ambola dapat kiriman foto. Ustaz Somad, iko suasana di masjid raya Kota Padang. Masyarakat sudah datang dari zuhur tadi. Kok capek banget jemaah datang? Salah caliat jam. Begitulah masyarakat Padang semangat. Masyarakat Minangkabau semangat menghidupkan masjid. Dulu waktu masjid iko dibue gadang, orang nan indak suko ke masjid akecenya. Siapa nama isi masjid gadang-gadang mana? Diukurnya baju dia, baju orang dengan ukuran badan dia. Deknya ndak mau ke masjid, ndak suka ke masjid. Ado manusia iko nang ke masjid umur hidupnya cuma dua kali. Nang patamo akad nikah, nang ketiga jenazah. Itulah orang yang meragukan masjid. Untuk apa masjid gadang-gadang? Siapa nama isinya? Masya Allah. Cuba cari lihat gini. Masjid segadang iko ndak tamu. Ini kan posisinya bukan sop salat iko. Iko kan duduk. Mano ado awak bisa salat bentuk iko? Masjid iko luar biasa. Ambo tanyalah beberapa orang arsitek, bah masjid raya di Kota Padang. Masya Allah Ustaz, dia dindingnya bolong-bolong sehingga tidak terasa panas kecilnya. Tapi ambo rasuangnya minta ampun. Iko memang awaklah over capacity. Kalau bahasa awaknya iko memang sudah over, indak tasang, indak tamuik lain masjid iko. Bayangkan kalau masjid segadang iko bara ribu orang iko. Iko kalau mau cari mungkin isinya ada sekitar 20 ribu orang. Mana lo sampai 20 ribu? Orangnya, malaikat kiroman katibinnya, jin korinnya, setannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan awak iko istiqomahlah sampai anak cucu akhir hayat awak insyaallah. Jadi kalau ada orang nama ragukan, dunia kau makin rusak Buya, dunia kau makin hancur Buya. Mengaku macam bentuk itu, dunia iko makin rusak saja isinya. Masjid-masjid kita kosong, kok masjid ramai? Mungkin nangku maksud masjid kosong tu masjid dak kayak rumah angku, so angku ndak pernah ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang keenam adalah bahwa kita pun mulai melaksanakan ibadah namanya imsak. Puasa itu artinya imsak. Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku imsak, menggenggam. Apa yang digenggam? Yang digenggam adalah leher. Tidak lewat. Tidak lewat apapun dari mulai azan subuh, leher digenggam. Biasanya kalau sampai jam 8, jam 9 macam-macam lewat. Dari mulai katupek, gulai paku, lupis, macam-macam. Tadi pagi ambo diagi pulau isinya panu, ambo tanya, apa go? Iko bahasa Inggris, champion. Kampion. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada bulan suci Ramadan imsak yang digenggam adalah batang leher tenggorokan. Tapi banyak manusia iko hanya mampu menggenggam batang lehernya. Mulutnya tidak imsak. Mulutnya sumpah serapah caci maki. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaulaz zur. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, sumpah serapah, memaki-maki, ghibah, menceritakan aib orang lain, namimah, mengadu domba. Falaisa lillahi hajatun ayyada'a fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Inyo tahan makannya, inyo tahan minumnya, indak makan, indak minum. Tapi kalau inyo menceritakan aib orang lain,
maka tidak ada nilai pahala puasanya. Maka sekedar imsak, makna imsak adalah menahan mato. Mato imsak. Alhamdulillah Buya, suami ambo kalau bulan puasa matonyo memang betul-betul imsak. Dari mulai pagi sampai sore indak terbuka. Aduh orang batuk, tapi ndak di Sumatera Barat, di provinsi lain. Mungkin di Riau banyak. Ada pulonan imsak iko hanya paruiknya saja. Maka imsak maknanya adalah semuanya ditahan emosi. Kita kalau kurang masuk gula, di dalam nasi itu kan ada gula, di dalam kurma itu ada gula. Kalau gula iko kurang masuk ke badan, maka gula darah turun, lapar, haus, emosi naik, bawaan mau marah saja. Maka di bulan Ramadan marah kita tahan. Insya tamahu ahadun. Kalau datang orang mengajak berkelahi, au qatalahu, mengajak berperang, falyakul, hendaklah dia mengatakan, inni so'im, ambo sedang puasa, ambo sedang puasa. Berani kamu sama saya, ambo puasa. Nantang kamu sama saya, ambo puasa. Kalau angku ingin tahu, abih azan maghrib beko. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini ibadah yang paling rendah. Saumul awam, puasanya orang awam tahan makan, tahan minum. Tapi di atas itu adalah saumul khawas, puasanya orang VIP. VIP, kalau bahasa awaknya, very important person. Ekonan VIP kok, tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan kaki, tahan tangan, tahan lisan, tahan otak, tahan jantung, tahan hati. Tapi adonan paling hebat dia teh itu adalah VVIP, very very important person. Rupanya awak kalau habis makan lupis kok lancar bahasa awak. Lalu kemudian yang dia teh itu adalah dia tidak hanya sekedar menahan mulut, bukan hanya sekedar menahan lisan, tapi dia mampu menahan dirinya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah puasanya wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa sedih. Kalau ambo calik, Ustaz Abdul Somad kau berani, nampaknya Ustaz kau salah seorang wali. Iya, ambo adalah salah seorang wali murid di sekolah anak ambo. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah yang awak rasakan iko cuma ampe baleh jam. Imsaknya dari mulai jam 5, babukonyo jam 6.30. Jam 5 ke jam 5, 2 baleh jam. Jam 6, 3 baleh jam. 6.30, maka cuma 3 baleh jam setengah. Bayangkan saudara kita yang di Timur Tengah, kalau musim panas, bulan Juli, bulan Agustus, sahurnya jam ampe, babukonyo jam 7. Ampe ke ampe? 2 baleh. 5, 6, 7. 3 baleh, ampe baleh, 5 baleh jam. Kebetulan waktu ambo di Mesir, itu puasanya musim dingin. Sahurnya jam 6, babukonyo jam 5. Jadi memang nasib ambo selalu diuntungkan keadaan. Musim dingin, badan indak berkeringat, cuacanya pulo sedang sejuk enak, sahurnya lambek, babukonyo capek. Lalu kemudian beberapa tahunan lalu di Kairo, bulan puasanya bulan Agustus. Adik-adik kelas ambo menelpon, "Bang, kami kok sedang musim panas." Kece ambo, itulah makna beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka orang-orang Arab tu bertanya ke awak, sebab di dalam Al-Qur'an disabitkan dua musim, li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ilafihim rihlatasyita was syita, musim dingin, soib, musim angin, musim panas, rabi, musim bunga, kharib, musim gugur, ampe musim. Jadi ambo ditanya dek kawan ambo orang Mesir di Al-Azhar, di tempat kami ada ampe musim, syita, soib, kharib, rabi, di kampung angku barang musim, kecik ambo banyak, ada musim rambutan, musim durian, musim banjir, musim masuk,
Kini bertambah lagi musim solar sama musim minyak goreng. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadah siang itu namanya siam. Siam artinya imsak. Imsak artinya menahan. Sadonya awak tahan. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Semakin gadang masajid, semakin AC-nya banyak, semakin kipasnya kancang, maka di bulan Ramadan, di siang Ramadan itu banyaklah korban-korban serangan Rusia ke Ukraina bergelimpangan. Salat zuhur jam 2:30. Jam sabalehnya lah bergelimpangan di masjid. Kalau awak jagokan dari lalunya, bangun. Langsungnya bangun tagak membacakan dalil. Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis lain ada ninge. Hadis itu diingatnya banyak untuk dalil tidur siang. Hadis naumus shaim wal ibadah adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu dipakai untuk fadail amal, untuk memotivasi beramal, bukan memotivasi tidur siang. Awak khawatir ada orang nanti tertarik ingin masuk Islam? Saya tertarik mendengar ceramah Ustaz Somad itu, ingin saya masuk Islam. Coba saya tengok dulu bagaimana masjid di siang Ramadan. Inyo pun pura-pura masuk ke dalam masjid sebab tertarik ingin masuk Islam. Dibukanya pintu, dicaliaknya bergelimpangan. Rupanya orang Islam ada mengkhususkan satu bulan untuk bermalas-malasan. Tidak jadinya masuk Islam dek perbuatan awak. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terhijab, terdinding bukan karena orang lain, tapi karena perbuatan kita. Coba awak caliak dalam sejarah. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bulan Ramadan adalah bulan mujahid fisabilillah. Betul? Betul lah pokoknya. Nabi perang Badar hari Jumat tanggal 7 baligh Ramadan tahun kedua hijrah. Dari kota Madinah ke lokasi perang Badar 150 km naik kuda. Siapa yang ingin merasakan suasana perang Badar, beko pas Ramadan naik kuda 150 km. Nabi tidak pernah berpuasa dengan modal 6L, lemah, lesu, letih, loyo, lunglai. Lupa LJ ini. Nabi tidak pernah menunjukkan dia lemas. Nabi mujahid fisabilillah. Itu kan Nabi. Awak indak Nabi. Sahabat Nabi. Ketika pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah pada bulan suci Ramadan. Ketika umat Islam sampai ke Andalusia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Afrika Utara, menyeberang mereka Selat Gibraltar, dibawa oleh panglima perang bernama Jabal Tariq, maka Islam sampai ke Andalusia, Spanyol. Maka itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Ketika Mesir berperang dengan Israel, Mesir menang, maka diabadikan satu kota di Mesir. Nama kotanya Sittah Oktober, 6 Oktober, bertepatan dengan Ashir min Ramadan. Maka nama kota itu Kota 10 Ramadan. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Ramadan Islam di Mesir menang melawan tentara Israel. Bagaimana dengan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pada bulan suci Ramadan, tanggal 17 Agustus 1945, itu jatuh pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau mau melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, merasakan bagaimana rasanya Bung Karno dan Bung Hatta, kira-kira kita laksanakan 17 Agustus atau Ramadan. Kalau mau merasakannya Ramadan. Tapi ambo tetap lebih setuju dilaksanakan 17 Agustus. Sebab kalau awak buat peringatan proklamasi di bulan Ramadan, bak awak manjek pinang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengangkat bendera sedang puasa, yang berjihad fisabilillah sedang puasa, orang-orang berpuasa tak takut mati. Teriakannya keras. Ketika berteriak Bung Tomo, ketika berteriak Panglima Besar Jenderal Sudirman, mereka saat itu sedang berpuasa. Allahu Akbar, serbu Belanda.
lari Belanda pontang-panting balik ke Amsterdam, Leiden, Belanda. Tinggal ketampi ewak, terong Belanda. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semangat Ramadan adalah semangat bulan jihad. Semangat Ramadan adalah semangat pertempuran, bukan semangat tidur siang. Ini sekarang banyak orang kalau di bulan Ramadan menghilangkan etos kerja. Ada presiden dari Tunisia, namanya Habib Bourguiba. Siaran live siang Ramadan diambilnya air minum. Wahai penduduk Tunisia, karena bulan Ramadan mengurangi produktivitas, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai kantor tidak kerja, produksi-produksi pabrik turun, mari kita minum dan makan bersama-sama. Akhirnya Presiden Habib Bourguiba digulingkan oleh Ali Zainal Abidin dalam kudeta tak berdarah. Apa maknanya? Ada orang yang menyalahkan bulan puasa karena yang salah adalah umat Islam, bukan ajaran Islam. Kenapa kita mesti berpuasa? Kebetulan ambo jalan-jalan ke rumah jamaah. Ustaz Somad, ya, coba Ustaz baca iklan. Iklan apa kok Pak? Iklan suplemen dari Amerika. Ambo baca lah. Setiap kita makan makanan, ternyata di dalam makanan itu ada racun. Ada white poison, racun putih. Itulah gulo yang kita masukkan ke dalam teh, ke dalam kopi, ke dalam susu. Kalau masuk dia ke dalam darah kita, dia menggumpal, menyebabkan darah kita kental. Maka banyak orang tua meminum kapsul pengencer darah. Ambil gula, masukkan ke dalam air, maka langsung nanti airan membeku. Ambil gula, masukkan ke dalam kuali, hidupkan kompor, letakkan sendok. Setelah dingin, angkat sendoknya, ikut terangkat sama-sama kualinya sekalian. Kenapa? Karena membeku. Maka yang membuat darah kita ini membeku dua. Yang pertama, gula. Yang kedua, minyak, kolesterol. Oleh sebab itu, jangan terlalu banyak makan minyak. Maka banyak-banyaklah merebus. Di antaranya, rebus bakwan dan rebus kerupuk. Tapi ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah jamaahku. Ambo serius juga lah. Ambo basuo dengan ada orang di Pekanbaru umurnya 85 tahun. Ambo tanya, Bapak umur 85 tahun kok sehat? Ambo sehat Ustaz Abdul Somad. Saya masih belanja ke pasar beli ikan, beli ayam pagi-pagi. Apa rahasia Bapak bisa sehat? Ikan saya bakar, ayam saya masak pakai air, tidak pakai minyak. Karena minyak kalau masuk ke darah, dia akan menjadi kolesterol dan macam-macam. Kita belah jambu, ada ulat. Tapi kalau kita belah apel, tidak ada ulat di dalam. Kenapa apel tidak ada ulatnya? Kenapa jambu ada ulat? Awak tanya ke anak-anak awak. Kok jambu ada ulat? Iko apel tidak ada ulat. Kenapa apel tidak ada ulat? Anak-anak menjawab, karena apel mahal. Karena apel disemprot pakai pestisida, maka ulat tahu. Kadang pada saat tertentu binatang lebih cerdas daripada kita. Mana contohnya? Ikan asin. Ikan asin di pasar, indak ada lalat yang mengerumuni ikan asin. Kalau awak belanja ke pasar, ikan asinnya tidak dikerumuni lalat, jangan beli. Sebab apa? Sebab di ikan asin itu ada formalin. Lalat tahu, awak tidak tahu. Di saat tertentu kadang lalat lebih cerdas daripada kita. Kecek lalat memanglah manusia, kok tidak tahunya formalin. Formalin pengawet mayat. Maka banyak awak sudah jadi mayat sebelum mati. Maka ketika formalin masuk ke badan, gula masuk ke badan, minyak masuk ke badan, pestisida masuk ke badan, menggumpal di dalam badan, menjadi racun. Itulah yang disebut oleh orang barat CANCER, cancer. Orang barat kalau ditanya, apa penyakitnya? Cancer. Orang awak susah menyebut cancer. Apanya? Kanker. Menggumpal di dalam daging, operasi, kemo, dan lain sebagainya. Maka cara menghilangkannya, orang barat punya teori namanya terapi. Apa namanya? Fasting terapi. Ambo baca-baca, apalah nama kasihnya fasting itu? Rupanya fasting artinya tidak makan berat, tidak makan gandum, tidak makan roti, tidak makan ikan, tidak makan nasi, tidak makan kacang-kacangan,
hanya minum air dan buah saja. Maka mereka banyak vegetarian. Keceknya dalam satu bulan paling tidak awak menerapkan fasting terapi kok 8 hari. Dalam setahun 30 hari. Maka ketika membaca tuan membaca langsung ambo berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi awak sudah mengajarkan teori iko 8 hari dalam sebulan, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 30 hari dalam setahun itulah niyo bulan Ramadan. Jadi kalau awak puasa dalam satu tahun 30 hari berturut-turut terus, maka matilah bibit-bibit penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita. Kenapa? Karena badan memakan sendiri kelebihan yang ada di dalam badan. Ambo, kalau ngecek masalah kedokteran niko, sampai dokter pun bingung. Iyo apa enggak? Kata pepatah orang Arab, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, maka ngomongnya akan ajaib-ajaib. Tapi kok sumbernya ada, bisa dipertanggungjawabkan insyaallah. Makanya nanti orang barat itu akan masuk Islam bukan karena kita meledakkan kedutaan Amerika, tapi karena anak cucu kita menjelaskan tentang mukjizat puasa. Maka kalau ada di antara anak bapak ibu yang berprestasi, nilai IPA, biologi, kimia, fisikanya bagus, masukkan dia ke fakultas kedokteran, masukkan dia ke fakultas hukum, sains, teknologi, supaya dia menjelaskan ajaran Islam. Walaupun dia bukan alim ulama, bukan ustaz, tapi dia tetap memperjuangkan Islam dengan profesinya insyaallah. Amin. Lalu kemudian berbuka jam 6 sore yang ke-8. Jam 6 sore bapak-bapak sudah mulai menghidupkan sepeda motor. Jam 6 berbuka, jam 6.27, jam 6 nyala siap. Kalau ditanya adik bininya, udah kan pai ke mana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pai kosong, pulang limo kiri, limo kanan. Dari mulai semangka, melon, kacang, goreng, bakwan, segala macam makanan dibawa. Begitu sampai ke rumah, diletakkan di meja makan, lalu kemudian tadanga azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu bika amantu ala rizqi aftartu birahmatika ya rahmar rahim. Anak pun datang memberitahu, papa, 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 apa? Itu tadi azan Jakarta. Maka yakinkan di bulan puasa iko bahwa itu memang azan kota Padang. Sebab apa? Sebab di bulan puasa sado azan ko mirip dengan azan maghrib. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hawa nafsu diajarkan di bulan Ramadan. Masuk 2 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, kalau bisa ganjil. Kurma yang masuk ke paru awak itu ganjil. Innallaha watir, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka pada yang ganjil. Makanya salat witir ganjil. Kurma yang dimakan ganjil. 1, 3, 5, 7. Bapak makan ganjil? Alhamdulillah Pak Ustaz. Berapa? 3 kotak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika irhamar rahimin. Jangan baca doa ini. Doa ini hadisnya dhaif. Doa yang bagus adalah dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru. Sama-sama dhaif. Dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru, insyaallah dhaif juga. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika irhamar, dhaif juga. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan. Apa kece Imam An-Nawawi? Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ahli hadis, ahli fikih ijma' sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Nang pertama, bukan dalam masalah halal haram. Nang ketiga, bukan dalam masalah akidah. Nang ketiga, tidak ada periwayatnya yang pendusta pembohong. Nangka ampe masih bernaung di bawah hadis sahih. Nangka limo untuk fadail amal. Allahumma laka samtu, silakan. Dhahabaz zama'u, silakan. Awak khawatir ada preman nan baru tobat, ikolah puasonyo nan patamu. Nan sebelah kanan, dhahabaz zama'u wabtallatil uruku. Nan sebelah kiri, Allahumma laka samtu. Inyo alun hafal dua-duanya. Keceknya bismillahnya makan. Rancak amboleh dari kalian berdua.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, samillah, sebut nama Allah. Jangan masalah-masalah khilafiyah membuat kita berkelahi di bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Supaya apa? Karena usus kita ini 14 jam kering tidak ada. Kalau dimasukkan dia es, minuman dingin. Coba nanti Bapak Ibu bawa naik sepeda motor, kenal potnya panas, siramkan air es. Insya Allah mengelupas kulit-kulitnya. Itulah mengapa banyak orang umurnya 40 tapi ususnya sudah berumur 80. Kenapa? Karena terlalu banyak minum air dingin, membeku dan lain sebagainya. Maka bagus ikut sunnah, makan yang manis dan hangat-hangat. Lalu kemudian setelah berbuka, jangan terlalu banyak makan. Karena banyak orang menganggap bulan puasa bulan mempercepat makan. Makan pagi dipercepat jam ampe, makan malam dipercepat jam 6.30, makan siang ditiadakan. Makan pagi dipercepat, makan malam dipercepat, makan siang didelet, dibalas waktu azan maghrib. Azan maghrib hari pembalasan. Setelah selesai berbuka, masuk air dingin, air suam kuku, air hangat, lalu kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah itu makan jangan terlalu banyak. Kenapa? Dibagi sepertiga. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk napas. Begitu kata hadis Nabi. Banyak orang sekarang tidak lagi sepertiga, habis semuanya. Sehingga tidak ada lagi sempat bernapas. Napasnya tinggal sejengkal macam Sakratul Maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang ke-8. Malam ada satu ibadah namanya tarawih. Habis 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagak. Langsung berdiri. Tapi setelah sampai rakaat, duduk istirahat. Duduk istirahat bahasa Arabnya tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Habis sampai rakaat, tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. Bahasa Arab jamaknya tarawih. Salat tarawih adalah salat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Sebab Nabi ketika tegak itu sampai bengkak kedua kakinya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, diangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab, diperpendek bacaannya menjadi satu juz satu malam. Lalu kemudian mereka pun sholat, karena Ubay paling bagus hafalannya, paling bagus suaranya, paling kuat akalnya. Satu malam satu juz. Orang di Makkah beda dengan orang di Madinah. Di Madinah mereka menambah rakaat menjadi 36 rakaat. Di Makkah 23 rakaat, karena mereka ketika berhenti ada yang bertawaf. Sedangkan di Madinah tak bisa tawaf, saat istirahat itu mereka tambah 2 rakaat pendek. Akhirnya di Makkah 23, lalu di kota Madinah 36 rakaat. Akhirnya apa kata Syekh Atiyah Safar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, inya ulama besar Al-Azhar Kairo Mesir, masalah salat tarawih tidak ada rakaat tertentu. Pilihannya cuma 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya seketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Orang Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya seketek, ayatnya pendek, dapat 2-duanya. Maka sih yang ingin ambo sampaikan, jangan berkelahi hanya karena jumlah rakaat tarawih. Yang penting kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Maroko agak-agak unik seketek. Jadi di Maroko habis sholat isya tarawihnya 10 rakaat. Beko malam jam-jam 3 urang ka masjid lagi 10 rakaat lagi, baru ditambahnya witir. Jadi 3 waleh. 10
tambah 3 baleh 23 rakaat. Masalah teknisnya saja nan berbeda-beda. Ini semua kita ambil pelajaran. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di sela-sela tarawih maka orang Makkah tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Orang Madinah tak bisa tawaf karena Ka'bah tak ada. Mereka salat ringan, ada yang baca Quran saat duduk istirahat. Itulah dalil orang membaca tasbih di celah-celah sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil maujud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddusu rabbuna wa rabbul malaikati warroh. Terbayang kolak pisang. Maka kalau ada orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir di sela-sela rakaat tarawih, ada pula Bilal yang mengasih tahu, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Orang jadi ingat, oh sudah 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, oh 8 rakaat. Al-Khalifatul Tsalits Utsman Ibn Affan radhiyallahu an, karena tidak ingat. Jadi kalau mau pakai silakan pakai, tapi makharijul hurufnya betul. Saya meminta kepada kawan-kawan sahabat-sahabat di Kementerian Agama, di Majelis Ulama Indonesia, untuk menuliskan teks Bilal itu di print, di laminating supaya dibaca. Sebab banyak juga masjid musola tak jelas lagi entah pun dibaca. Mabut. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal tasbih ini baik, sholat tarawihnya juga pelan. Bagaimana kalau imam kami satu nafas Pak Ustaz? Tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Udina suratal mustaqim. Suratal ladhina an'amta alayhim. Qailil maghdubi alayhim. Waladhalin. Amin. Yakinkan memang betul sampai. Khawatirnya berhenti di tengah, hilang tadi, tidak berhenti disambung. Tapi nan seelok-eloknya tentulah seperti yang dilaksanakan Nabi bilmat. Kata Anas bin Malik, Nabi itu kalau membaca Fatihah bilmat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Lalu kemudian Aisyah pernah menjadi makmum, imamnya menengok mushaf. Itu dalil bahwa imam sholat sunat boleh menengok mushaf. Alhamdulillah sekarang sudah ada meja yang besar diletakkan di depan, namanya Quran tahajud, Quran tarawih, sehingga imam menengok di depan. Nah, hanya saja yakinkan di sini ada penjepit, sebab kalau kipasnya kencang tertutup, aduh mati gitu ini. Nah, kalau memegang handphone dikhawatirkan gerakannya terlalu banyak. Tapi kalau awak hendak menjadi imam, sholat di rumah bersama istri atau sendiri, bolehnya menengok. Tapi dengan jangan terlalu banyak gerakan. Buka, ada Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi handphonenya di off kan dulu. Khawatir waktu sembahyang tiba-tiba masuk lo telepon dari Pak Gubernur. Yo sebentar Pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi siang namo ibadahnya siam, kalau malam namo ibadahnya qiyam. Qiyam artinya tagak. Tagak artinya apa? Bangun. Bangun malam untuk apa? Sholat. Bangun malam untuk apa? Baca Quran. Bangun malam untuk apa? Berzikir. Bangun malam untuk apa? Tadabbur, merenung. Ambo datang dari mana, akan kemana, di sini berapa lama, aponan ambo akan bawa mati nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Jabatan tidak akan lama, menjadi kades tak lama, menjadi camat tak lama, menjadi bupati tak lama, menjadi wali kota tak lama. Gubernur anda usah, ada orang miskin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah nanti akan kekal abadi amal-amal soleh nan awak bue. Lalu kemudian amal nan kelapan adalah i'tikaf. I'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan i'tikaf di akhir Ramadan, 10 hari terakhir.
selama itikaf sibuk selama ini, maka khususkan di 10 hari terakhir itikaf di masjid. Selama itikaf handphone dimatikan. Banyak juga orang tetap di masjid tapi update status tiap hari. Itu bukan itikaf, itu cuma pindah lokasi. Itikaf, itikaf matikan. Apa yang dilaksanakan selama itikaf? Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Kanal imamu syafi'i yukhtimul qur'ana fi ramadhan sittina khatamah. Imam Syafi'i menghatamkan Qur'an di bulan Ramadhan 60 kali khatam. Tengok dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, dalam biografi Imam Syafi'i, kanal imamul Bukhari yukhtimul qur'ana. Imam Bukhari menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadhan 60 kali khatam. Imam Malik bin Anas, inyo kalau di bulan lain membaca kitab Muwatta, kitab hadis nan paling tua, lebih tua dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau di bulan Ramadan ditutupnya kitab Muwatta, dia lebih banyak menghatamkan Al-Qur'an. Mana nan paling elok, Buya? Membaca Qur'an dengan tafsirnya, dengan terjemahnya, atau menghatamkan Qur'an? Kalau di bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak khataman-khataman Al-Qur'an, duduk bersama tadarus. Habis sholat tarawih, bapak satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar, satu lembar, 10 lembar, satu juz. Tadarus, jangan tunjukkan keangkuhan, kesombongan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Salah. Alif lam mim. Zalikal. Za, za, za. Zalikal. La roi. Mana ada roi? La raiba pi, mana berapa pi? La raiba, tutik Quran, pulang, merajuk. Tadarus, hilangkan kesombongan, keangkuhan. Mentang-mentang Buya, mentang-mentang Ustaz, bukan berarti bacaan Qurannya betul semuanya. Baca Ustaz Somad, pas ditegur Ustaz, omong ngamuk, kalian tak tahu siapa saya ini. Profesor Dr. Datuk Sri Ulama Setia Amanah, Dr. Ustaz Abdul Somad, tak tahu kalian-kalian siapa. Saya ini di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan. Buya, kalau sekedar lamu di Arab unto lebih lamu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, hilangkan status sosial kita. Kita adalah masyarakat. Rupanya bacaan kita banyak tak betul. Itulah yang kita lakukan di saat itikaf. Ampe salat-salat sunat, membaca Al-Quran, berzikir dan muhasabah diri. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat. Khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Amal yang terakhir, yang ke-9, membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah dari sejak awal Ramadan sudah boleh. Sehari dua hari menjelang Idul Fitri boleh, tapi mulai wajibnya ketika masuk malam Idul Fitri sore tanggal 29 nampak anak bulan. Kalau bulat namanya Badar, kalau sabit namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia, Badarudin dan Hilaludin. Maka pada tanggal 29, sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu karena menengok anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah karena menengok anak bulan. Fa'in rubbiya alaikum, kalau tertutup awan. Fa'atimmu sya'ban salatina yauman, sempurnakanlah bulan sya'ban 30 hari. Maka begitu tenggelam matahari tanggal 29, disitulah wajibnya membayar zakat fitrah sampai khatib naik mimbar. Jadi kalau ada ibu hamil, hamil dia, apakah wajib suaminya membayarkan zakat fitrah? Tidak, karena anak itu di dalam. Lahir anak itu ketika khatib sedang naik atas mimbar, selamat bayar zakat fitrah. Maka kalau yang pelit, yang bakhil, pertahankan sampai khatib naik mimbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, zakat fitrah so'an min tamrin satu so'. Tidak ada nabi pernah membayar zakat fitrah pakai bareh. Tidak ada nabi pernah membayar pakai beras. Zakat fitrah zaman nabi cuma ampe. Nang pertama qamhun, gandum. Nang kedua tamrun, kurma. Nang ketiga akid, susu kambing, mentega. Nang keampe zabib, anggur yang dikeringkan, kismis kecik awak. Yang ampe ini makanan pokok.
maka qut al-balad, makanan pokok. Menurut mazhab Syafi'i makanan pokok, tapi menurut mazhab Hanafi ughnuhum lihadzal yaum, jangan sampai hari raya ini mereka masih mengemis meminta-minta, buat mereka kaya mampu hari ini, maka bagikan mereka. Akhirnya Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan Lima Yusghilul Azhan, kata beliau, aku memang mazhab Syafi'i, tapi dalam hal membayar zakat fitrah untuk zaman sekarang lebih efisien lagi dengan harga. Tapi kalau membayar zakat fitrah dengan harga, dengan uang, jangan sampai beratnya berat mazhab Syafi'i, tapi uangnya dengan uang mazhab Hanafi. Sebab beda antara berat mazhab Syafi'i dengan berat mazhab Hanafi. Lebih banyak berat pada mazhab Hanafi. Jadi kalau mau membayar dengan uang, maka bayarlah menurut berat mazhab Hanafi. Ustaz, kalau bayar, ambo dari dulu sampai kini membayar zakat fitrah pakai bareh. Kenapa? Karena ambo membeli bareh sendiri, ambo masukkan ke plastik 3 kilo. Karena menurut pemahaman ambo, satu mut itu 7 ons setengah, ampe mut satu sok 7 ons setengah, 7 ons setengah, 7 ons setengah, 7 ons setengah, 3 kilo. Walaupun ambo tidak menyalahkan yang membayar 2,5 menurut Kementerian Agama, ada pulau 2,6, 2,7, andai berlebih terhitung sodakoh, yang penting jangan sampai kurang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, membayar zakat fitrah, maka farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqat al-fitri sa'an min tamrin likulli muslimin wa muslimatin, untuk semua muslim muslimat, yang kecil, yang tua, yang muda, selama dia hidup maka dia wajib membayarkan zakat fitrah. Tapi kalau ada orang tua meninggal sebelum azan maghrib tanggal 29, maka dia tidak lagi wajib bayar zakat fitrah karena belum masuk waktu wujub, waktu wajib. Jadi siapa yang tak mau bayar zakat fitrah, meninggallah sebelum tenggelam matahari tanggal 29. Lalu setelah itu malam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Menetes air mata jamaah, menangis. Dima, ambo di perantauan ndak bisa pulang kampung buya. Dek apo? Dek ndak ado piti pulang. Jangan bersedih hati. Senangkan hati orang tua dengan video call. Video call pun tak bisa, telpon, telpon pun tak bisa. Doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itulah penjelasan yang ambo sampaikan. Ambo mulai tadi jam 4:30, kini sudah jam 6 kurang 5 baleh. Berarti ambo sudah menyampaikan lebih dari 60 menit. Iko sudah keluar kode etik 600 ml sesuai tertulis di botol. Gara-gara tidak tertulis 600 ml. Ada pertanyaan? Masya Allah.